Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran SMK Bhinneka Karya Simo untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan selamat karena kalian telah berhasil menyelesaikan pembelajaran untuk semester 1, dan pembelajaran semester 2 ini akan kita awali dengan materi kompetensi dasar 3.8 menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Masih bersama saya, guru pengampu mata pelajaran sejarah untuk kelas 10-12 sampai dengan 10-16, Erna Ningtyas Rahmawati. Sedangkan untuk guru pengampu kelas 10-1 sampai dengan 10-11 adalah Ibu Roro Sriningsih. Setelah kalian mempelajari materi di dalam video pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan proses kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menganalisis bentuk perjuangan bersenjata bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Baiklah, langsung masuk ke materi kedatangan sekutu ke Indonesia. Kedatangan sekutu ke Indonesia ternyata diboncengi oleh NICA. NICA adalah pemerintahan sipil Hindia Belanda yang bertugas mengembalikan pemerintahan sipil dan hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda setelah dikuasai Jepang. Kedatangan sekutu yang diboncengi oleh NICA tersebut kemudian menimbulkan perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia karena diketahui bahwa Belanda berusaha untuk menguasai Indonesia kembali. Adapun upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda dilakukan dalam dua bentuk atau dua strategi, yakni yang pertama melalui perjuangan fisik dengan mengangkat senjata. Sedangkan strategi yang kedua yaitu perjuangan diplomasi atau melalui perundingan. Nah, di video pembelajaran kali ini kita hanya akan berfokus mengenai perjuangan fisik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Ada beberapa perjuangan fisik atau peperangan di daerah-daerah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, tapi kita hanya akan membahas 3 pertempuran saja. Pertempuran yang pertama yaitu pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 di Jalan Bali, Medan, Sumatera Utara. Latar belakang terjadi